Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal 'alamin. Thumma amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillahi akramani wa akramakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mari kita di hari yang penuh barokah ini memperbanyak puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah lafaz yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak. Baik itu nikmat iman dan Islam, dan itu merupakan nikmat yang terpenting dalam kehidupan kita, karena nikmat iman dan Islam itulah yang akan selalu kita bawa sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti, dan juga nikmat sehat wal afiat pada tubuh kita, yang mana dengan sehat wal afiat ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas yang positif, aktivitas yang memberikan manfaat kepada diri kita pribadi maupun kepada khalayak ramai, dan juga yang tak kalah penting yaitu nikmat istiqamah, nikmat tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dapat terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita setiap hari, dan senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruhnya agar mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah memerintahkan kita untuk menjaga ketakwaan, karena begitu pentingnya takwa, dan takwa merupakan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran surah nomor yang ketiga pada ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita yang mana merasa diri kita ini beriman dan meyakini Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Allah perintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya adalah berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjalankan segala yang Allah perintahkan, segala yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita semua, dan berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pesan Allah berikutnya adalah agar janganlah kamu wafat kecuali dalam kondisi tetap berislam, kecuali dalam kondisi tetap menjadi seorang muslim. Saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh barokah ini insyaallah kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting bagi seorang thalibul ilmi. Ini adalah tema yang jarang sekali dibahas oleh para thalibul ilmi. Padahal sebenarnya seorang thalibul ilmi atau seorang pembelajar dan seorang yang menuntut ilmu, baik itu ilmu syar'i maupun ilmu dunia, seharusnya di awal pembelajaran mereka harusnya mereka mempelajari pembahasan ini atau tema ini terlebih dahulu, yaitu adalah sebuah tema yang berjudul beradab sebelum berilmu. Sebenarnya tema ini merupakan serial
yang bersambung. Ya, saya buat tema yang pertama itu beradab sebelum berilmu. Kemudian yang kedua adalah berilmu sebelum beramal. Dan yang terakhir adalah beramal sampai datangnya ajal. Ini merupakan tiga serial yang berkesinambungan. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita keistiqomahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali pembahasan tentang beradab sebelum ilmu dengan kita memperhatikan fenomena yang terjadi di lapangan di bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Kita lihat di zaman milenial ini tidak terhitung sebenarnya orang yang sudah mapan ilmunya dan matang dalam pemikirannya. Namun ternyata jikalau kita perhatikan adab mereka terhadap orang tua atau terhadap kerabat dan tetangga, atau mungkin kepada sesama muslim lainnya, dan yang lebih parah lagi dan yang lebih buruk lagi, adab mereka terhadap guru-guru mereka ternyata jauh daripada tuntunan para ulama. Dan kita lihat para penuntut ilmu di negara kita ini atau di Indonesia ini, ya, ketika mereka berdebat atau berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, ya, kita akan melihat perbedaan tersebut menjadikan mereka justru saling bermusuhan, ya, tidak mau mengalah satu sama lain, ya, merasa bahwasannya pendapat dirinya adalah pendapat yang paling benar, sedangkan pendapat yang lain adalah pendapat yang salah. Ya. Ini pun juga terjadi karena krisis adab bagi seorang yang ada pada seorang penuntut ilmu, sehingga pada akhirnya ketika ada seorang muslim, ya, yang berbeda dalam suatu permasalahan dengan saudara yang lainnya, maka keluarlah berbagai hujatan. Kita lihat di media sosial itu banyak sekali, ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulana, ya, ada jamaah Ustadz Fulan, ada jamaah Ustadz Fulana dan lain sebagainya. Ternyata saling menghujat, saling menyalahkan, ya, dan yang lebih buruk lagi saling menyesatkan, ya. Dan mungkin kita banyak juga melihat yang terjadi di lapangan itu bahkan sampai saling mengkafirkan. Ya. Ini merupakan akibat dari krisis adab dan akhlak yang menjangkiti para penuntut ilmu. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti ini. Maka kita akan awali pembahasan ini, ya, dengan melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk mengedepankan adab sebelum berilmu. Ya, kita tahu berilmu itu sangat penting. Ya, yang namanya amalan itu tidak akan diterima atau amalan tidak akan sempurna kecuali seseorang itu beramal dengan ilmunya. Namun kita juga mengetahui bahwasannya, ya, seseorang yang berilmu, ya, itu tidak akan nampak buahnya kecuali terlihat daripada akhlaknya. Kita akan melihat, ya, buah ilmu itu ada pada akhlak. Ya. Maka kita melihat di dalam Al-Qur'an Al Karim, pada Qur'an surah Thaha, surat nomor yang ke-20, pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah adab kepada seorang nabinya yang bernama Musa alaihi salam. Ya. Ayat tersebut